Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tazli bin Azizan. Saya merupakan penulis buku Travelog PhD. Buku ini merupakan satu perjalanan tentang pengembaraan saya semasa saya dan isteri saya dan ahli keluarga saya, anak-anak saya berada di kota London sekitar tahun 2009 sehingga 2013. Di mana pada waktu itu saya mengambil PhD saya lah during that time. Dan dalam buku ini diceritakan sebenarnya tentang pengalaman tentang ujian-ujian yang telah kami lalui sebagai satu keluarga. Contohnya apabila saya dan beberapa orang anak saya ditimpa penyakit, kemudian ditimpa penyakit sekali lagi, kemudian lab saya terbakar, kemudian sampel saya rosak, dan juga sedikit ujian dalam perkahwinan kami misalnya. So saya ceritakan dalam buku ini sebenarnya sebagai satu mudah-mudahan buku ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada pembaca-pembacanya, dan mudah-mudahan yang berada di luar sana apabila membaca buku ini dapat membuat sedikit banyak refleksi tentang kehidupan kita, tentang pengembaraan kita. Sebenarnya kadang-kadang dalam menuju destinasi yang kita nak tuju, ada kalanya kita rebah tersepak batu dan kita terjatuh. Dan kadang-kadang mungkin ada masa itulah kita berfikir, kenapa sebenarnya Allah bagi kita jatuh? Kenapa Allah bagi kita rebah? Dan jadi mungkin kita sebelum kita menuju ke destinasi, kita duduk sekejap, rehat, refleksi diri kita. Mungkin ada setengah perkara yang sebenarnya kita tak cuba dapat mencapai keseimbangan. Sebenarnya dalam hidup kita ni, apa-apa pun kita kena buat dalam keadaan yang seimbang. Jadi saya cuba ceritakan dalam buku ni tentang seteruk mana pun perjalanan kita, seteruk mana pun ujian yang dihadapi oleh kita. Ada benda yang kita dapat kawal, ada benda yang di luar kawalan kita. Dan mudah-mudahan seperti mana dalam firman Allah SWT, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Allah telah menyatakan bahawa sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam keadaan yang susah. Dan kita sebenarnya kena bersabar dan sentiasa bertabah untuk menuju destinasi kita yang kita mahukan. InsyaAllah dengan berkat kesabaran kita, ketabahan kita, dengan jiwa yang kental, pastinya kita akan berjaya. Dan dengan kejayaan itu, ia akan lebih manis sekiranya kita dapat memberikan keseimbangan pada aspek kehidupan kita. Selamat membaca buku Travelog PhD.